Susi Susanti, legenda tunggal putri Indonesia yang sukses menjuarai All England sebanyak 4 kali. Susi lahir pada 11 Februari 1971, di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dikutip dari Tribun Sport, Susi sudah berlatih bulu tangkis sejak masih berusia dini. Klub pertama yang menjadi tempat Susi berlatih adalah PB Tunas Tasikmalaya yang merupakan milik pamannya sendiri. Dari klub PB Tunas Tasikmalaya, Susi berhasil meraih prestasi di level junior. Lalu pada tahun 1985, akhirnya ia pindah ke Jakarta untuk menempuh pendidikan di sekolah khusus atlet. Di Jakarta, Susi mulai menggapai mimpinya untuk menjadi pebulu tangkis handal. Selama tinggal di asrama, Susi berlatih selama 6 hari dalam seminggu, dari pagi hingga malam. Ketekunan Susi pun berbuah manis, ia bahkan berhasil menjuarai kejuaraan dunia level junior saat masih berusia 14 tahun. Sejak saat itulah, Susi mulai mengikuti turnamen di kancah internasional dan sukses meraih beberapa gelar juara. Salah satu prestasi yang ia raih adalah menyumbang gelar juara di ajang All England dalam 4 edisi, yakni tahun 1990, 1991, 1993, dan 1994. Dan pada tahun 1998, Susi akhirnya memutuskan untuk gantung raket. Sejauh ini, Susi menjadi satu-satunya tunggal putri Indonesia yang berjaya di All England. Sayangnya, prestasi yang pernah ditorehkan Susi di All England belum mampu diikuti tunggal putri Indonesia lainnya. Selain Susi, masih belum ada tunggal putri Indonesia yang mampu meraih gelar juara di All England. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.